Selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya Lentang Bunan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tadinya aku mau konten tadi malam, tapi ya begitulah ya. Kalau udah malam-malam kadang lelah ya. Oke, jus hari ini Kak, rugi nggak fix ya, karena banyak jackpot. Artinya barang-barang lama semua kita keluarkan dengan harga ya. Harga-harga jackpot pokoknya ya. Oke, just pantengin bunda-bundaku sayang dimanapun berada. Pokoknya sehat selalu, banyak rezekinya sehingga bisa terus belanja di lapak Helen Tambunan ya. Oke, langsung saja kita jemreng. Jadi bagi bunda-bunda yang baru bergabung, klik dulu subscribe-nya ya, supaya nanti kalau ada video terbaru ada notifikasinya di HP bunda-bunda semuanya ya. Oke, jadi screenshot langsung masuk ke WA, kita bertransaksi di sana ya. Cus Kak, ini cantik nih ya, kulit gemoy-gemoy ya Kak. Oke, ini biasa kulit-kulit Korea yang gemoy-gemoy manja. Warna oranye cantik ini Kak. Ini dari Saira Studio, lengkap tali panjang. Kekurangannya di mana? Jadi ada beberapa spot dia agak ketarik-tarik di bal kemarin. Nah, ini belum aku retouch ya. Ini kayak gini nih Kak nih. Nah, jadi ini nanti agak aku tutup-tutup dengan cat gitu ya. Itu aja sih Kak. Overall dia masih seger ya. Dipastikan nanti bisa lah tertutup ya orangnya ini ya Kak. Cantik nanti kita bikin ya. Cus Kak, aku biasa kayak gini bisa kadang sampai 380 loh kalau sudah lengkap talpan ya. Itu aja Kak, sedikit di bagian bawah ya nih. Oke, overall tuh masih cerah, masih seger ya. Lengkap tali panjang ininya cantik loh Kak ya. Ada lagi rumbai-rumbainya, ada lagi lininya. Buka dasar aja 200.000 yuk. Cakep loh, siapa yang mau ini Kak, di keren ini ya. Jadi kenapa beberapa pelanggan kita juga banyak yang suka begini Kak? Ya, kulitnya lentur, terlihat kecil tapi isinya bisa banyak ya. 200 aja untuk hari ini ya. Oke, ini kemarin Furla, pokoknya ada beberapa harga jackpot lah. Kakak silahkan lah ya. Nih, Furla kemarin 100 berapa? Apa 200 Kak? Kulit asli dimix dengan nilon. Nilonnya bagus pastinya ya Kak. Ini Furla, dia udah yang plat besi. Oke, ini cakep Kak nilonnya ya. Cuman agak kotor, nanti aku bantu bersihkan lah. Made in China, lengkap dengan nomor-nomornya. Hari ini ambil 120. Ininya kulit asli, talinya kulit asli, badannya nilon. Untuk nilon masih sehat Kak, cuman agak kotor ya. Nanti kita bersihkan. Furla 120, bayangin Kak. Aduh. Nah, ini. Aduh Kak Say. Kakak gini-gini pun Kak udah keren ini. Kekurangannya ini di mana? Ini coach lo Kak. Kemarin besi di sininya patah, harusnya ada dia Kak. Nih. Jadi aku bawa ke reparasi nggak bisa lagi dia kan karena udah patah. Jadi kayak gini lah dia jadinya Kak tuh. Ya, di bawahnya ini juga kemarin ada kena dia kesayat, kayak kesayat gitu kulitnya. Jadi agak dicat gini lah dia tuh, ada jejak kayak dilem. Ya, sama ah gini lah. Tuh, ya, kayak gitulah Kak. Oke, terserah Kakak sih kalau sebenarnya bisa sih Kak, entah ditutup apa gitu dia ya. Kita coba cari dulu mana ya. Kan biasanya ada suka hiasan tuh ya. Nih, misalnya ditutupin ini sih, bisa sih dijahitkan gitu ya. Nih, tapi ininya nggak usah dipakai atau dipakai pun bisa sebenarnya tuh. Cakep ya Kak tuh. Ini aku ada tapi warna silver. Kalau Kakak mau nanti silahkan, boleh aku kasih 150 aja Kak ya. Nih, model hobo kuning lagi ya. Untuk lainnya aman, kotor-kotor manja pasti ada lah ya. Sorry. Nah, ada sedikit juga di sini nih. Nih, kayak gini nih. Kayak kena segaris kuku gitu. Nah, kita tacap. Ah, harganya juga udah nggak tahu lah ya, Kak. Tapi udah keren lah kita pakai ini ya. Kulit asli ya, Kak, untuk hardware. Nih. Ya, masih oke. Oke, kalau mau 150 bayangin, Kak, ya. Ini udah harga inilah, biar kita ganti barang lah ya. Oke, next. Nah, ini. Ini lagi Kakak Q, aku ada si MK. Nah, ini pun kita sel aja lah ini ya. Duh Kak, ini harusnya. Nah, ini kekurangannya Kak, harusnya kalau setauku yang aslinya dia ada di sini rantai. Jadi bisa buat ditenteng begitu. Nah, ini dia nggak ada ya. Terus untuk kondisi standar lah, lelah-lelah pemakaian. Dan mohon dicatat ya Kak, ini second dari bal ya. Jangan lagi berharap Kak. Kak, ini kan kualitas kulitnya udah menurun. Ya pasti, namanya udah second Kak. Ya, namanya udah second. Tapi kita tetap pertimbangkan dengan brand dan kondisinya. Kalau brandnya high brand, terus meskipun second tetaplah ada harga
ininya, harga jualnya ya kan Kak, tapi sudah sangat jauh banget lah dengan harga barunya. Itu aja sih ya, dipastikan Kak, jadi hati-hati ya Kak, karena aku jualnya sensitif sebenarnya ini Kak, karena second. Jadi Bunda aja yang selektif dan hati-hati ya. Tapi jangan Kak, udah minta video ini itu segala macam, udah di video diem Kak, nggak dibilang apa-apa. Itu sama aja nggak menghargai keringat orang ya. Aduh maaf Kak, belum cocok. Ini diem aja Kak. Kak, coba lihat ini, videoin dalamnya, videoin luarnya. Tapi setelah di videoin Kak, bilang apa-apa pun nggak ada jadinya. Nah itulah ya kan, mengundang dosa Kak dari hati kita kadang, aduh gitu ya nih. Oke, overall aman ya Kak, menurun pasti adalah. Ya, aku kasih 200 ribu aja Kak. Ini Michael Kors nih, dipakai gimana nggak cakep ini Kak nih. Kayak gini ya, jadi aku pasangin shell ini. Ini shell dari Bali loh Kak, ini bukan beli-beli nih, dari kualitas pun ini keren banget nih, ada tek-teknya ya. Oke, 200 ribu aja untuk si M Kongku ini, masih keren banget dipakai ya Tim Kak. Aku pakai ya, cakep. Dia modelnya nggak bisa dipanjang pendek, jadi ngepas di gini aja ya. 200 ribu ya, tolonglah dihargai keringat saya ya Kak. Kalaupun nggak beli silahkan diungkapkan dengan baik, oh ya Kak belum cocok maaf ya ya, karena saya juga berusaha seperti itu Kak. Ini lucu banget, kulit mantul ada aja ya. Rangsel loh Kak, kayak gini modelnya. Ini bisa dibuka ini. Kalau aku nanti lama bercerewet Kak, habis waktunya ya. Jadi sambil cerewet sambil ini aja ya. Jadi jangan, maksudnya aku kadang, aduh ini bunda-bunda nganggap aku sepele gitu ya, karena aku jualan second atau aku dianggap apa sih. Kadang aku berpikir gitu sih Kak. Jadi tolonglah saling menghargai ya Kak. Kulit mantul, cantik, masih kategori seger lah ya Kak. Modelnya juga unik loh. Nah ini bisa gini. Aduh ini sepanjang sejarah baru kali ini aku dapat model gini. Apa ya? Sesamji. Oh dari Samji Kak, pantesan kulitnya bagus. Kulitnya bagus Kak. Nah ini bisa dilepas pasang ininya ya, bisa dilepas pasang, bisa dipanjang pendek ya. 280 aja Kak. Aduh mau aku bikin tadi 350 loh, 350. Kayaknya ini udah barang lama, makanya aku baru bongkar Kak, karena barangku itu nggak selalu. Duh nih Kak, slow by Sesamji. Purnya cantik kali ya. Nanti kita bersihkan luar dalam ya Kak. 280 aja cus. Duh terunik itu ya. Oke, habis ini aku mau murce Kak ya. Habis ini aku mau sewing murce juga. Jadi makanya besok kan libur, aku ada arisan, supaya nanti bersih-bersih, semoga Senin bisa terkirim. Kak ini apa Kak? Monsa Kak, ini cantik Kak ya, tapi aku nggak ada talpannya guys ya, nggak ada talpannya aku Kak. Say, mana lah ini yang cocok ya, apa ini aja aku kasih Kak. Nggak cocok juga, nggak ada coklat-coklatnya Kak ya. Kalau mau nanti aku kasih ini Kak. Kak aku kasih murah karena aku dapat murah. Untuk kulit Kakak nggak usah ragu, masih cantik, masih seger ya, cuman adalah sedikit ketarik nih, samar. Ini nanti kalau bisa kucat, kucatkan ya Kak nih. Kak, hari ini aku biasa 300 berapa ya? 180. Dipakai ngantor, dipakai kemana lah aku bilang ya Kak, arisan atau apalah. Keren ini. Ya, nggak ada pula yang pas Kak talpannya ya. Kalau mau ini laku kasih nanti ya. Karena pengennya banyak yang mau ku jemreng Kak. 180. Untuk kapir sih sama, tapi ini memang Kak, ini kualitasnya yang murahan, besinya juga tuh terlihat yang murahan ya. Ini aku beli dari Shopee gitu dia, untuk kalau ada yang, nah inilah ya, kalau mau Kakak 180 ya, biar cepet kita Kak, oke. Kak ini aku ada kulit asli tapi dia kering ya, kering Kak, warna navy, sebenarnya keringnya nggak kelihatan. Nanti apalagi aku cat nih, kalau dipegang dia kering, di sini juga dia kering. Nih, pecah-pecah gitu dia Kak. Tapi sebatas pecah-pecah, nggak langsung hancur kayak sintetis atau yang lain robek gitu ya. Itulah kulit asli Kak nih. Ya, aku kasih 80. Oke. Oh, di sininya juga Kak kering. Nah, ini aku lupa nih. Ya, paling nanti ini agak kusemir Kak. Dia tertutup tapi agak kasar itu aja. Ya, kulunya kering sama tali panjang nggak ada ya. Aku kasih di 80.000. Ada tag-nya lho Kak.
ya, 80 ini warna navy ya kak, agak aku percepat karena ini supaya banyak yang mau kucemring kak. Nih lucu loh kak, ini kulitnya lentur banget, warnanya kayak hijau banget ya, modelnya gini. Nah ini paling panjang kak, jadi mungkin bisa kayak WB gini dia. Iya ada WB ku cakep loh kak. Nih mana ya, kalau ada yang mau nanti. Kak ini dari Six Degrees ya, warnanya benar-benar hijau tuh, ada sedikit ini nanti kita bantu bersihkan atau dicat ya. Six Degrees ya kak, kulit asli nih, lihat ya, model nggak berfetter, dia lentur ya kak, lentur, jadi bukan yang tebel, jadi isinya ini bisa banyak dia kak ya, bisa banyak, ringan dia ya. Ih, puringnya bagus loh kak, puringnya bagus, Six Degrees and Else of Planet in Korea ya, cakep kakakku. Ini aku kasih di 195 aja ya, ada satu ruang di dalam. Ih, puringnya bagus kak, tebel, bersih, 195 ya, 195. Mana lagi yang mau aku sell ya? Ini tote ya kak, tote dari ini kemarin 260 karena bagus. Apa ini, escarte ya, warna coklat ya kak, escarte warna coklat, cakep modelnya ya. Karena kayak gini kak, aku biasa 260 karena kulitnya bagus-bagus kak. Ini magnet, kiri kanan dia ada magnetnya. Nih, kayak gitu dia ya. Cakep ya kak. Jadi dia kayak, ya gitulah tuh, di bawah kecil. Lucu ya kak. Cus kak, 195 juga ya. Ini karena udah kita ngeluarinnya, pokoknya jangan kemana-mana, banyak jackpot. Nih, kulit asli tenteng. Kalau ini mungkin untuk ditenteng lah ya kak, untuk ngantor apa segala macem ya. Warnanya coklat muda ya, masih aman, ada sedikit ya kotor-kotor atau ketarik-tarik warna manja-manja. Nah kayak gitu loh ya, nggak masalah lah ya menurutku ya kan kak. Tapi ini tempat-tempat map apa segala macam cakep ini kak. Izabara nih, ruangannya banyak, ada lagi mainannya ya, 120 aja ya, 120 ini kayaknya waktu itu udah ada yang ngefix di berapa tapi nggak jadi ya, nggak tahu hilang entah kemana, 120. Nah ini cakep, ini dari Beaker Starlet ya kak, Beaker Starlet warnanya abu, keren nih, tapi dia model sling ya. Nah inilah kak, udah lama ini, karena kalau datang dengan harga tinggi nggak sesuai perkiraanku, malas aku jembreng kak. Nih aku beli 300 nih kak ya, setelah datang ya mungkin orang yang jual karena brand ya gitu, kadang kak dibikin mahal. Ini masih celing tapi masih bisa dipanjangin ya kak, masih bisa dipanjangin. Nah kayak gini kak, kak ini aku kasih di 200.000. kekurangannya di mana, di aman sih kak, nih ini timpahan bal ya, di hardwarenya di bagian sini adalah goresan-goresan sedikit tuh kayak gitu. Murah banget kak, ambil ya, nggak rugi ngambilin, karena memang kalau Beaker Starlet ini memang dia masih tinggi ya, jadi ini bisa di gini, bisa kayak ditenteng, bisa dipasin dia jadi sling gitu ya, warna abu. Untuk fetter sih masih kategori aman-aman aja ya kak, lipatan bal di belakang ya, hardware sedikit di sini. Oke, untuk kulit jangan ragu, cakep ya, 200.000. ini aku ada hijaunya, cantik banget ini kak, cantik banget hijaunya, lemon-lemon gimana tuh, kayak gitu ya kak, cantik ini, keren tuh ya, kulit asli, dia masih seger hijaunya kak, pokoknya hijaunya unik deh, kayak gitu tuh, kayak lemon, pokoknya kayak hijau lemon, pucuk pucuk pisang lah. Bersih ya kak, bersih, masih seger kak. Ini 280 deh, banyak ruangannya ini, aduh apa ya brandnya ya, 280 aja kak. Ih, nggak ada brand tapi puring juga bersih. Ih, nggak ada brand kak tapi keren ini loh warnanya ini kak. Aku kalau tadinya edisi jonggol, nanti ini dipajang warna-warni, keren banget ini tuh ya, ditenteng cakep. 280 aja loh kak, ini aku jual warna dan kulit ya, keren, 280. Oke, ini kita sell tote kulit asli tuh ya, masih aman untuk body kak,
handle adalah manja-manja ya kak, namanya sering dipakai ya. Kita kasih 150 aja, puring nanti aku cuci ya kak, agak kotor ya. Ini dari Bugatti, biasanya kayak Italian gitu dia. Untuk kulit kak, kayak kulit sesam gitu ya, masih kategori seger lah ya untuk kulitnya ya. 150 ya. Oke, ini kak yang ku bilang cakep loh, pakai nggak ya gitu loh. Aku jarang, ini pun nggak ada brandnya kak. Nih ya, tuh jarang banget dapat kayak ginian ya. Aduh, masih banyak yang mau ku jembreng tadinya. Habis ini kita ke Murce ya kak nih. Jadi di gini dia cakep, di gini bisa kayak di wet bag gitu ya. Makanya kemarin mahal aku ambil kak, karena nggak pernah aku dapat ginian ya. Tuh di gini oke, modelnya gitu dia tuh kak nih. Di gini pun enak banget dipakai kak, isinya bisa banyak ya kak. Ini kalau ada yang mau 300, kemarin 3,5 aku bikin di WA ini, karena mulus banget, masih mulus banget ya. Talinya gini, hardware-nya cakep loh kak nih ya. 300.000 nih, kayak di Westpac dia cakep, di gini pun dia cakep ya, diginiin pun dia dipanjangin, keren ya. 300.000 ya kak. Oke, cus satu lagi kak, ini aku ada penutup ya kak, Marita tali panjangnya pengganti kak, aku nggak dapat tali panjangnya, ini yang aku beli yang lokal ya, jadi beda hardwarenya. Hardwarenya sama, warnanya kuning, tapi hardwarenya kualitasnya pasti berbeda ya. Kakak boleh cek deh brand ini. Ini yang made in China, masih mulus banget kak ini ya. Lumayan ini kulit asli ya kak, jadi dia hampir sama kayak Nicole Estegiles, Scott London ya. Kayak gitulah kulitnya kak, Estee Scott London ya. Nih modelnya gitu kayak diserut, aku kasih di 150 ya, 150. Untuk body masih seger banget kak, masih kayak baru, cuman tali panjangnya pengganti nggak ada ya. Oke, segitu dulu hari ini, jangan lupa pantengin terus, habis ini kita ke Murce ya, langsung di screenshot masuk ke WA ya kak. See you sebentar lagi ya, jangan lupa subscribe, bye bye.